sampai tirukan dulu ya. Dan jangan sampai itu memecahkan rumah tangga Anda, ya.
Kalau Anda sadar, pasti masih sampai akan panen yang namanya kebahagiaan. Sadar dalam menghadapi masalah. Setiap masalah keluarga, keluarga sekalian, itu pasti ada jalan keluarnya. Dan mungkin orang bilang ujian, juga jalan keluar. Memang uji kita itu sesuai dengan keluarga kita. Sampai diuji ini, saya diuji ini, kamu sudah tahu. Sampai diuji demikian, Pak Wahid diuji demikian, saya demikian, Allah sudah mengukur. Dan pasti bisa menyelesaikan masalah. Karena Allah yang malah bisa menyelesaikan masalah, maka jangan jauh-jauh dari Allah sekarang. Jadilah keluarga yang menyimpan Allah kepada Allah, keluarga senantiasa menjalankan perintah Allah. Pertama, jangan lupa sholat, sholat lima waktu ini penting kalau sekalian. Ini fondasi, fondasi karena ada orang yang insyaallah dengan takwa kita akan dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita yakin urusan Anda akan mudah dan semakin yang terakhir dalam keluarga anak-anak kejujuran jujur itu penting, jujur kita diucapkan tapi sulit kadang-kadang kita ucapkan. Kalau kita itu benar diperkenal tapi tidak benar jujur Mas, jadilah suami yang jujur. Mbak Reni juga jadilah istri yang jujur. Katakan merah itu merah, katakan putih itu putih dalam keluarga. Sampai kalau mau jalan ke utara ya, ngomong-ngomong ke utara. Kalau mau jalan ke selatan, ngomong ke selatan ya. Ini intinya Mas, Mbak ya. Kalau orang itu jujur, kalau tidak ada beban dalam diri kita, tidak ada beban dalam hati kita, plong, itulah yang namanya kebahagiaan ya. Tidak ada beban dalam hati itu kebahagiaan punya terasa. Nah ini kalau sampean Mas Bukur punya penghasilan 200 ya, saya minta adik 50 untuk bensin ya, minta saja dengan jujur ya. Jangan 200 yang 100 dikasihkan istri, yang 100 disembunyikan di soko. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Selanjutnya tenaga tanggungan. Salawatullah alaika
Ya Rusal Hauping Koini, Ya Mu'ad, Ya Dia Mu'majad, Ya Imam Al-Qiblataini, Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika. Oh, internet.